Ya Qawiyu ya Matinu ikfisar al-zalimin. 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 Safaran atau Safar termasuk bulan kedua dalam perhitungan dan kalender Islam Jawa. Di bulan ini masyarakat punya kepercayaan untuk tidak melakukan pernikahan manusia karena mereka meyakini sebagai bulan musim kawin hewan. Bulan Safar juga dikenal sebagai bulan terjadinya malapetaka atau bulan sing akeh sial. Terkhusus hari Rabu terakhir bulan ini atau dikenal dengan Rebo Wekasan. Allahumma shalli. Belum jelas asal-usul kepercayaan ini, tapi masyarakat meyakini bahwa hari Rabu itu banyak terjadi bala atau malapetaka. Masyarakat percaya dengan memberhentikan beberapa aktivitas kerja, seperti melakukan perjalanan jauh atau pekerjaan yang dirasa cukup berbahaya bagi dirinya. Di bulan ini, masyarakat dianjurkan untuk saling membantu orang lain dan memperbanyak sedekah. Selain itu juga untuk lebih meningkatkan tali silaturahim antar sesama. Ya setiap bulan Safar pesan apa sih Pak? Orang tua saya kurang paham itu. Buat apa Pak biasanya Pak? Ya buat apa itu anak famili, buat tetangga, dibagi-bagiin. Tujuannya apa Pak itu Pak? Ya katanya sih apa ya? Katanya ada yang lahir dari siapa, hari bulan siapa tuh harus buat apem gitu, jadi selamatan harus itu namanya. Jadi memang rame ya kalau bulan siapa nih? Ya rame, setiap blok tuh kadang bagi-bagi apem gitu. Kenapa sih Pak harus pada bulan siapa apem nih? Ya kayaknya sih setiap bulan siapa aja sih Mas. Tradisi ya? Iya, kayaknya tradisi adat lah gitu. Dan Jawa atau gimana. Bapak kenapa pesan nggak buat sendiri? Kalau buat sendiri kan kadang-kadang susah itunya, alat-alatnya kan nggak ada. Kan lebih baik enak pesan cepet. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat biasanya melakukan beberapa kegiatan yang dikenal dengan ngapem, ngirab, dan rebo wekasan serta tawurji. Matinu ikfisar zalimin yang kawiyu ya matinu. Di Cirebon, kue apem dimaknai sebagai kue kebersamaan. Pasalnya, dalam masyarakat Cirebon, kue ini dibuat ketika bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijriah, untuk dibagikan kepada para tetangga secara gratis. Menunjukkan bahwa masyarakat saling membantu dengan sarana kue apem tersebut. Selain itu, kue putih agak kecoklatan dan cukup kenyal ini dimaknai sebagai penolak bala oleh masyarakat Kota Udang ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Secara garis besar, makna filosofi kue apem di kalangan masyarakat Jawa sama, termasuk orang-orang Madura, khususnya Sumenep, yang memiliki tradisi apeman. Cara pembuatannya pun sama, maknanya juga hampir sama, menunjukkan adanya tali silaturahim karena nantinya juga dibagikan kepada tetangga atau santri.
nuril absari. Lantas, bila ditarik mundur melihat sejarah, ada legenda yang menuturkan bahwa kue apem ini bermula pada zaman Sunan Kalijaga, salah seorang wali Sanga. Adalah Ki Ageng Gribik atau Sunan Geseng, murid Sunan Kalijaga, yang waktu itu baru pulang ibadah haji dan melihat penduduk desa Jatinom, daerah Klaten, kelaparan. Beliau membuat kue apem, lalu dibagikan kepada penduduk yang kelaparan sambil mengajak mereka mengucapkan lafaz zikir Kowiyu, yang berarti Allah Maha Kuat. Ya Kowiyu ya matinu ikfisara zalimin. Ya Kowiyu ya matinu. Hal inilah yang memotivasi penduduk setempat untuk terus menghidupkan tradisi upacara Ya Kowiyu setiap bulan Safar. Ya Kowiyu ya matinu ikfisara zalimin. Sifat Allah, khususnya sifat Kowi, karena ini adalah salah satu sifat ilahi yang artinya kuatnya intensitas kodrat dan kekuasaan. Mengingat bahwa seluruh hal tercipta dalam hubungannya dengan kodrat ilahi, jelas bahwa tiada kekuatan yang mengungguli kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, segala sesuatu selain Allah adalah lemah. Silsilah kekuatan Tuhan tidak punya ujung pada satu titik dan tidak ada titik lemah pada dirinya. Ketika seseorang mengalunkan zikir dengan asma Ya Kowiyu, maka itu artinya menghidupkan daya kuwah Allah dalam dirinya. Sifat Kowi, yaitu inti dari kuwah, artinya dahsyatnya sifat kekuatannya sebagaimana yang bisa dibaca dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras siksaannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ya Kowiyu ya matinu ikfisara zalimin. Ya Kowiyu ya matinu ikfisara zalimin. Sejak tahun berapa kira-kira ya, dapat 13 tahun sih. Kalau bulan Safar memang meningkat tuh pesanan. Iya. Kenapa sih, Bu? Karena orang buat kirim-kirim sih. Kirim gimana? Di tangga-tangga. Itu memang kebiasaan atau gimana? Iya, kebiasaannya. Nggak tahu sejarahnya bagaimana sih, tapi setiap tahun tuh orang Bandongan, orang mana tuh beli semua. Kewalahan loh. Ada yang 100 rumah, 1 rumah, 1 rumah, 1 rumah. Ya Kowiyu ya matinu ikfisyarul zalimin. Kalau bulan siapa? Iya, tradisi. Biasanya gimana, Bu? Biasanya sih ya jualannya tak itu. Dibagiin atau gimana tradisinya? Iya, iya dibagiin, orang belinya tuh untuk bagiin tangga-tangga gitu. Yang satu rumah satu pak, itu satu rumah satu pak. Kenapa sih Bu harus bulan Safar? Nggak tahu sejarahnya apa. Kewalahan nggak kalau kalau pesanan kayak gini nih? Kewalahan. Kalau mulut kan nasi kuning. Kalau Safar? Kalau Safar ini apem.
Memang kebiasaan warga gimana sih, Bu? Pesan apem atau gimana? Iya, pesan semuanya tuh. Kalau yang enggak ya enggak, yang pesennya pesen gitu. Buat apa mereka nih? Buat ngirim-ngirim ke tangga-tangga. Itu memang kalau ramainya bulan Safar aja? Iya. Kenapa tuh, Bu? Enggak tahu sejarahnya apa gitu. Jadi ngirim-ngirim ke tangga-tangga aja itu. Bu, sehari biasanya buat berapa banyak? 75 kilo, 60 kilo sehari. Ramai ya yang pesan? Iya. Zu Al-Quwwah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan juga bermakna Qawi. Sementara Matin juga merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna kokoh, yang tiada satupun yang tidak dapat dilakukannya. Ungkapan ini menunjukkan pemberi rezeki hanya Allah, dan dia memberikan pemahaman bahwa dalam menyampaikan rezeki kepada para pemakan rezeki, berapapun banyaknya, Allah sang pemberi rezeki tidak akan pernah lemah. Matinu ikfisharal zalimin ya qawiyu ya 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 qawiyu ya qawiyu ya matin ya qawiyu ya matin ya qawiyu ya matin.